kembali lagi dalam Properti Outlook 2022 bersama saya Syarifah Rahma. Tari kencang sektor properti di tahun macan menjadi tema kita pada hari ini dan kita akan berdiskusi bersama dengan Direktur Utama dari PT Bank Tabungan Negara Persero TBK Bapak Haru Kusma Hargio. Pak Haru tadi sudah dijelaskan begitu ya beberapa poin menarik di dari presentasi Anda begitu terkait diantaranya adalah Tampaknya sudah mulai ada pergeseran ya Pak untuk demografi sendiri yang menjadi target uh, utama untuk pasar perumahan kita. Dan ini tentu bisa menjadi uh, potensi ya untuk pertambahan angka backlog sendiri. Nah ini kira-kira strategi yang dilakukan oleh BTN untuk mengurangi angka backlog di uh, properti, di tanah air kita seperti apa? Uh, jadi kita uh, lihat sebenarnya terjadinya transaksi itu adalah dilakukan apabila pertemuan antara supply dan demand. Ketika itu terjadi, maka terjadi perpindahan kepemilikan dari uh, penjual kepada pembeli. Ini yang kita harapkan sehingga backlog itu turun, ya backlog turun. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya mana yang uh, perlu kita genjot lagi. Saya memulai dari sisi uh, demand, ya sisi demand. Kalau si demand, maka kita bagi lagi kelompoknya dan kalau kita sudah ada MBR, masyarakat berpenghasilan Das, yang sudah begitu banyak dukungan dari pemerintah, kita akan juga menyasar bagaimana masuk ke sektor yang uh, sedang tumbuh ini milenial kalau disebutnya. Nah, ini ada uh, kebutuhan di sana dan uh, need ya, tetapi barangkali demand-nya belum uh, besar. Jadi maka kita dorong dari need tersebut menjadi demand. Apa caranya adalah pertama bagaimana bisa memenuhi kebutuhan mereka. Kembali mereka butuh akses sesungguhnya, akses yang mudah ke tempat kerja, ke tempat aktivitas sehari-hari misalnya kadang-kadang suka ke apa tempat pusat kebugaran, olahraga, tempat juga misalnya kesehatan, rumah sakit atau mungkin sekolah. Nah, ini harus tersedia. Nah, ini akan mengangkat demand tersebut maka, kita bangun rumah-rumah yang ada di eh, sekitar pusat-pusat eh, moda transportasi. Kemudian, juga bagaimana dengan pembiayaannya? Kita juga sediakan tadi yang KPR milenial, yang pembayarannya fleksibel, yang disesuaikan dengan penghasilan. Ini juga memudahkan, kadang-kadang memang. Uh, kalau di awal itu terasa berat, gitu ya, karena biasanya cicilannya fix. Kita buat yang fleksibel supaya mereka terasa uh, ringan di depan, dan seiring dengan peningkatan pendapatan, mereka akan bisa uh, menambah porsinya, sehingga jumlahnya itu akan uh, proporsional sesuai dengan uh, tingkat pendapatan. Itu juga kita sediakan, dan tentu dengan aplikasi yang kita sediakan. Aktivitas mereka eh, akan akan bisa eh, dipenuhi, jadi kemudahan itu bukan cuma eh, tempatnya, tetapi juga eh, bagaimana program kepemilikan rumah itu juga mudah bagi mereka didukung oleh eh, aplikasi. Saya kira eh, itu diharapkan bisa menyasar kelompok milenial yang saat ini jumlahnya sangat besar dan terus tumbuh. Nah, kita merupakan bagian dari ekosistem yang bertujuan bagaimana semua masyarakat Indonesia itu memiliki dan menghuni rumah yang sehat, rumah yang affordable atau terjangkau dan tentu uh, rumah yang uh, bisa uh, memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari. Ini yang yang kita yang kita sasar. Oke, ini menarik ya Pak kalau kita lihat begitu kan tadi sudah sempat disampaikan juga oleh Pak Hasil terkait dengan insentif-insentif yang masih terus diberikan oleh pemerintah untuk menggenjot sektor properti di tahun ini. Kemudian juga di satu sisi kita ketahui juga bahwa tahun 2022 ini juga sudah mulai bergeliat kembali untuk perekonomian kita. Nah ini kira-kira seperti apa Pak untuk target penyaluran kredit di tahun ini dan jika kita bandingkan dengan evaluasi di tahun 2021? Ya, Uh, perbankan di tahun 2021 itu tumbuh 5,5% uh, kurang lebih ya dan BTN tumbuh sedikit lebih tinggi 5,6% Dan kalau kita bedah uh, sesungguhnya sektor propertinya itu tumbuh kurang lebih 9% Nah di tahun 2022 dengan uh, kemudahan dari pemerintah yang berlanjut kemudian juga diantaranya adalah uh, PPN tadi kemudian juga relaksasi yang berupa LTV, kemudian juga ATMR, demikian juga dari perpajakan PPN tadi, dan FLPP yang naik menjadi 200 ribu unit, ini yang meyakinkan kita mendorong untuk membuat target lebih tinggi lagi di tahun 2022. Jadi secara overall akan tumbuh yang awalnya 5,6% year on year di 2021, maka di 2022 kita targetkan di 10 persen. Jadi hampir dua kali lipat dengan keyakinan bahwa support dari pemerintah terus diberikan untuk sektor properti dan juga kondisi COVID yang tentu kita berharap bisa lebih teratasi dan ekonomi bisa pulih bisa mengatasi apa namanya scarring effect yang saat ini mungkin menjadi problem kita bersama dan likuiditas yang masih cukup baik untuk perbankan Indonesia jadi ini yang, yang meyakinkan kita dan apalagi dengan pertumbuhan ekonomi yang diprediksi bisa ke lima persen saya kira ini rencana ke depan kita eh, hampir dua kali lipat ya pertumbuhannya dari tahun 2021. Oke. Pak Haru ini um, pertanyaan terakhir mungkin Pak bisa dijawab secara singkat saja begitu. Tadi kan Anda katakan bahwa optimis ya di tahun 2022 ini juga uh, sektor properti akan tumbuh lebih pesat lagi tentunya. Nah, tapi uh, ada satu tantangan yang bisa kita katakan ini juga cukup menantang ya, Pak, di tahun ini terkait dengan proyeksi uh, kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Nah, ini kira-kira seperti apa sih, Pak, hal ini bisa uh, menjadi suatu tantangan di sepanjang tahun ini dan bagaimana dari perbankan sendiri mengatasinya? Ya. Ini menarik, memang kita sudah dengar ada apa namanya proyeksi kenaikan suku bunga. Kenapa? Karena Fed sudah mulai mengurangi pembelian surat berharga. artinya injeksi cash ke pasar itu perlahan berkurang. Nah, bagaimana di sektor, dan itu pasti dampaknya akan ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Kalau Fed naikkan suku bunga, dampaknya pasti global, tidak terlepas juga ke Indonesia. Nah. Kita lihat perbankan Indonesia selama 2020-2021 yang boleh dikatakan ada perlambatan ekonomi, kita mengalami, apa namanya kalau boleh, ample liquidity ya. Ternyata tidak mempengaruhi perbankan. Jadi likuiditasnya sangat banyak sekarang ini. Sementara permintaan kredit agak rendah. Nah di 2022 dengan adanya concern penaikan suku bunga, maka tentu perbankan akan juga menyiapkan diri. Bagaimana kalau suku bunga naik? Ya. Oleh karena itu yang dilakukan adalah bagaimana saat ini kita punya waktu cukup saya kira, at least 6 bulan untuk menyiapkan diri. Yaitu apa yang dilakukan adalah mencari dana-dana yang lebih stabil mendapatkan apa namanya pendanaan jangka panjang selagi kita masih uh, punya akses dengan suku bunga lebih rendah, nah ini diharapkan bisa kita lakukan di awal 2022 dan khususnya properti saya kira karena industri ini adalah very domestic driven, dampak kebutuhan akan konten impor itu rendah, ya, ya mulai dari tenaga kerja, pasir, ya. bata dan semen dan lain-lain itu semua domestik. jadi. Uh, kalau boleh dibilang dampak ada, tetapi ke properti itu relatif uh, minimal karena yeah. demand terhadap konten impor relatif kecil. Baik, ini menarik ya artinya tetap optimis ya Pak ya di tahun 2022 ini meskipun juga sejumlah tantangan masih ada begitu tapi tadi sekali lagi bisa kita ambil juga ya sisi positifnya ini juga it's time to buy artinya apa untuk para konsumen yang ingin mencari rumah begitu karena memang saat ini juga tengah good deal ya bisa kita katakan. Terima kasih sekali Pak Haru Kusma Hargio selaku Direktur Utama dari PT Bank Tabungan Negara Persero TBK telah berbagi perspektif Anda bersama kami dalam Property Outlook. Sukses dan sehat selalu untuk Anda Pak.

Ya, semakin menarik properti Outlook siang hari ini dan jika tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari pengambil kebijakan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dan juga Direktur Utama dari BTN Persero TBK Bapak Harukus Mahargio sebagai pelaku dari pembiayaan dan tidak lengkap jika kita tidak mendengarkan langsung dari pengusaha properti. Lalu seperti apa langkah dan juga strategi pengembangan bisnis properti di tahun macan ini dan usai jeda. Kita akan menghadirkan dialog serta Pemaparan khusus dari Direktur Paramount Land, M. Nawawi, dalam properti Outlook, CNBC Indonesia, kami akan kembali usai jeda berikut ini.